Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Hari ini kita di tempat yang berbeda, suasana berbeda, dan hari ini kita ada di rumah seorang mantan atlet perenang. Dia adalah mantan atlet nasional renang dan punya prestasi segudang. Siapa dia? Nanti kita akan ketemu. Nah, karena hari ini saya akan ngobrol sama seorang atlet, makannya juga harus sesuai, ya. Jadi hari ini kita makan dan bikin masakan yang sehat, masakan yang bergizi. Nah, apa itu? Sebentar lagi kalian lihat. Saya sekarang akan mulai dengan proteinnya dulu. Seperti kalian lihat, saya punya ikan di sini, ya. Saya menggunakan hari ini ikan cobia. Kalian kalau mau menggunakan ikan yang lain boleh, salmon, kakap, apa saja boleh. Hari ini saya menggunakan cobia karena apa? Karena cobia itu mempunyai banyak omega 3 fat, ya. Itu sangat sehat dan kita juga masak sangat sehat menggunakan cooking metode yang ya, yang sehat. Oke, untuk itu kita mulai. Cobia ini sudah saya bumbui dengan garam dan merica, ya. Kemudian kita kasih sedikit jus jeruk nipis, ya. Nggak usah banyak, secukupnya saja, sesuai selera masing-masing. Oke, kasih lagi sedikit garam, merica. Oke. Oke, kita harus pastikan bahwa grill kita memang sudah benar panas, ya. Ini sudah panas. Kita kasih olive oil sedikit, sedikit saja, atau oil yang tidak ada kolesterolnya, ya, kolesterol free oil. Paling bagus ya olive oil atau minyak zaitun. Jangan masak sampai ikannya terlalu kering, dalamnya harus tetap moist, ya, seperti ini. Ini udah bagus. Oke, kita lanjut ke dalam dan kita lanjut dengan masak-masakan kita dan ketemu teman kita yang seorang atlet. Nah, ini sekarang sudah di dapur. Jadi saya tamu akan panggil tuan rumahnya, ya. Oke, silakan Akbar Nasution, ini dia. Apa kabar? Halo, Chef. Halo, gimana, sehat? Baik, sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Waduh, terima kasih nih udah datang mampir ke rumah. Saya yang terima kasih. Wah, nih. Saya yang datang tamu kehormatan ini. Nah, seperti mungkin kalian udah lihat tadi ada yang berenang, ya, pagi-pagi. Iya. Setiap pagi, setiap pagi berenang, ya? Ya, sebisa mungkin. Yang pasti olahraga lah sedikit gitu, ya, untuk maintain health. Itu biasanya mulai jam berapa tuh renang? Wah, kalau kita zaman latihan dulu mungkin ya 4.30 udah nyebur di air. 4.30 udah di air? Iya, tapi kalau kayak sekarang... 4.30 udah di air sampai ngorok. Kalau sekarang sih yang penting bangun pagi, kita ya, gerak aja lah gitu. Ya. Dan kalau biasanya berenang itu sehari itu misalnya latihan itu berapa jam? Kita total sehari itu mungkin bisa 4-5 jam. Karena dua sesi. Itu non-stop? Apa? No, jadi dua, dibagi dari dua sesi. Oke. Okay. Sesi pagi, yeah, 2 jam, 2 jam setengah. Sesi okay. Sore, 2 jam atau 2 jam setengah. Okay. Tergantung. Dan load-nya. Itu biasanya kalau 2 jam itu renang berapa kilo? Biasanya sih sekitar, ya, biasanya sekitar 7.000 meter. Standar kita di 5.000 sampai 7.000 meter per sesinya. 7.000 meter. Itu, guys, itu 7 kilometers. Ya. Jadi, yeah, jalan kaki aja... Ya lumayan. 2 kilometer aja kayak oke. Apalagi 7. Gila. Yeah, yeah, itu yeah, setiap hari ya dulu ya? Setiap hari. Karena setiap hari. Olahraga renang itu sangat demanding, ya. Jadi yeah, kita betul, emang betul, harus selalu get in touch with the water, ya. Biasanya kita tuh nggak boleh lewat dari 2 kali 24 jam untuk nggak kena air. Karena oh, biasanya kalau nggak fill water kita berkurang kira-kira 20-30%. Oh gitu. Ya, jadi ya namanya kita manusia hidup di alam biasa gini, begitu masuk air kita harus sebanyak mungkin menyesuaikan gitu, ya. Kayak NBC, ya. Iya. Hebat. Jadi Akbar mulai berenang tuh dari umur berapa?
Saya baru serius itu memutuskan umur sekitar 10-11 tahun lah. Oke. Okay. Tapi udah belajar berenang, cuman fun-fun aja dulu. Yeah, karena yeah. kan kakak dulu semua ya juara-juara yeah. renang semua, ya, terinspirasinya dari situ. Yeah, gitu. Yeah, baru yeah. ambil keputusan tuh kira-kira umur 11 lah. Nah, kalau anak kecil misalnya mm-hmm. ingin serius renang, maksudnya kalau saya ngomong serius itu ikut misalnya bertanding atau yeah. gitu ya, itu umur berapa memang? Biasanya pertandingan pemula itu age paling mudanya itu 7 tahun. 7 tahun. Jadi dia udah mulai enter real competitions, jadi kayak formatnya udah real, walaupun yeah. mereka masih istilahnya bisa dibilang ya akan banyak bereksperimentasi lah di situ ya. Hmm. Gitu. Sangat menarik ya. Jadi kalau kalian punya misalnya anak, adik atau siapa yang mau renang, ya udah tahu ya. Jadi mungkin mulai secepat mungkin ya. Iya, betul. Jadi biar biasa betul. Dengan air dan mungkin merasa juga home with the water. Yes, ya? Exactly. Nah, yes. itu asik. Nah, artinya kalau sebagai atlet, makan dietnya penting dong. Penting sekali. Itu kan fuel ya, bisa dibilang itu bahan bakarnya kita untuk yeah. bisa repeat istilahnya melakukan latihan-latihan yang cukup kadang terkadang ekstrim gitu ya. Yeah. Jadi memang nutrisi itu adalah number one key okay. di okay. keeping performance. Gitu. Yeah. Jadi waktu dulu itu biasanya kalau makan itu what time did you guys start to eat as athlete dulu? Kayak sebagai atlet tuh di jam berapa udah mulai makan, yeah. terus abis itu latihan, abis itu makan lagi, itu gimana prosesnya yeah, yeah, dulu zaman dulu? Biasanya kita break it down into small pieces ya. Yeah. Jadi kayak contohnya, bangun pagi otomatis nggak bisa makan berat, tapi kita mesti masukin nutrisi kan untuk yeah. menghadapi latihan seperti tersebut. Seperti apa itu kayak dulu? Biasanya kita ambil yang simple ya, biasanya fruit gitu ya, kayak banana, yeah. apple, atau sepotong roti dengan mungkin peanut butter and honey gitu oh, ya. Yeah. Jadi enak itu dong. Enak. Jadi cukup. Sebetulnya nggak mesti yang nggak enak gitu ya? Enggak, ya, ya intinya lebih ke pemahaman ya. Ke pemahaman ya, apa yang kita mesti konsumsi untuk latihan kita gitu. Selama kita paham dan juga itu juga kita tahu benefitnya juga banyak buat kita, pasti kita akan menikmati. Dan ya. Apalagi ya dengan adanya chef sekarang bisa mungkin membagi ilmu bagaimana cara bikin makanan sehat itu taste really good ya kan? Dan sebetulnya nggak susah kan? Ya, itu orang-orang suka pikir tuh makanan sehat itu nggak enak kan susah. Enggak. Makanan sehat itu sebenarnya gampang dan kita bisa menggunakan apa yang di sekitar kita. Betul, cuma kita betul. Harus memang memilih bahan-bahan yang memang ya ada nutrisinya dan memang nggak terlalu berat. Betul, ya, betul, betul. Ya, gitulah. Malah untuk atlet lebih disimplify. Karena kan kita lebih kepada mempertahankan nutrisi yang kita harus masukkan ke dalam tubuh. Betul, betul. Jadi malah justru proses masaknya seharusnya lebih mudah dan juga preppingnya juga lebih mudah. Betul, gitu. Betul. Jadi bukan kayak semacam betul. Comfort food yang kita mesti istilahnya spend 2 jam, 3 jam untuk memprosesnya gitu. Betul, ya. Betul. Gitu. Ya. Jadi nah, kuncinya juga di situ. Itu betul. Jadi gini, the simpler you cook, the better it's for the food actually. Yes, and for the exactly. nutrisi ya. Betul. Oke, karena kita ngomong itu, hari ini saya sudah mempersiapkan sesuatu yang mungkin ya lumayan sehat ya. Sehat kenapa? Sebetulnya kita bikin sejenis salad. Sejenis okay. salad yang mungkin kita bisa makan untuk lunch, cocok untuk lunch ya. Betul. Ada proteinnya, saya pakai cobia tadi ya, ikan cobia. Bisa pakai ikan yang lain juga kalau mau okay. ya. Atau kalau mau pakai chicken juga bisa ya. Tapi saya selalu pakai either white meat atau fish ya enggak? Saya ini punya cobia, kemudian just vegetables ya. Vegetables tapi kita vegetable-nya hampir semuanya tuh mentah. Oke. Okay. Ya. Jadi tidak menggunakan banyak metode cooking-nya, enggak yeah. pakai banyak masak tapi nutrisinya semua utuh. Oke, okay, ya. Yeah. Karena biasanya kalau kita terlalu ya terlalu proses bahan-bahan kita, akhirnya nutrisinya juga hilang. Hilang, ya, itu ya, bisa terjadi. Ya. Jadi kita harus memilih metode cooking yang memang sehat. Nah, tadi seperti kalian lihat, saya tadi nge-grill aja ikannya pakai olive oil saja. Okay. Ya. Hanya salt, pepper, olive oil, sedikit lime juice untuk flavor. Biasanya nggak perlu, kadang-kadang orang setiap kali masak ikan kasih lime juice, ya nggak? Atau kasih lemon, ya nggak? Sebenarnya nggak perlu. Biasanya dulu dilakukan supaya katanya nggak amis, ya nggak? Okay. Tapi kalau ikan kalian amis, artinya sudah nggak fresh. Fresh, ya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Jadi, gimana tuh sebagai atlet? What is actually your cravings, gitu? Sebagai atlet kan kita harus berdisiplin, nggak boleh gini. Biasanya apa dulu sebagai atlet tuh?
Ya, jadi atlet itu ya intinya kan harus harus datang dari diri kita sendiri ya. Betul. Jadi kalau kita punya kemauan untuk mencapai satu cita-cita, biasanya disitulah motivasinya timbul. Betul. Nah, of course, in my case, saya banyak terinspirasi oleh kakak-kakak saya yang sudah menjadi atlet-atlet ya istilahnya level andalan di negara kita. Yeah. Jadi sehingga itu lebih memacu istilahnya ambisi saya untuk bisa meraih prestasi yang sama. Gitu. Tapi kalau kayak gitu ya, kalau punya kakak-kakak yang sudah jadi atlet, kita atau Akbar dulu selalu dibandingin nggak sama mereka? Kalau biasanya kalau dibandingin biasanya dari outside ya, dari outside opinions gitu ya, karena pasti akan mempertanyakan apakah prestasi kita bisa sebagus atau setinggi kakak-kakak kita, itu udah pasti. Tapi memang di sini adalah tugas kita untuk memilah-milah mana istilahnya hal yang bisa kita anggap sebagai motivasi, mana yang kita juga istilahnya pilih-pilih untuk lebih kepada memfokuskan apa target kita. Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Nah, kalau di saya kan lebih kepada self improvement itu. Jadi memang mau jadi atlet itu tuh otomatis goal utamanya bukan mau istilahnya mencari keuntungan atau uang atau kayak gimana, tapi lebih kepada men-challenge diri kita apakah kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Okay, gitu ya. Okay. Dan juga renang sekarang udah nggak menjadi yang terlalu murah ya. Kalau mungkin saya di masa transisi di mana renang itu bisa dibilang cukup simple, tapi memang butuh investment yang cukup untuk bisa mengikuti kompetisi-kompetisi yang harus kita ikuti. Oke, kalau kita ikut kompetisi. Betul. Ya, betul kalau sekarang, mungkin dengan adanya teknologi, dan apalagi sekarang kan perlengkapannya itu udah luar biasa semua. Dan jadi, wah baju renangnya udah... Saya mungkin gitu, kalau sekarang disuruh jadi atlet, mungkin saya mikir-mikir. Really? Yes. Saya pikir gini, kan zaman dulu, ya paling celana renang itu. Iya, betul. Itu joke-nya zaman dulu. Yeah. Itu joke-nya zaman dulu. Modalnya apa sih? Paling celana... Kalau bahasa kampungnya, modal katok sama kacamata renang. Iya. Nah, memang kalau baju renang zaman sekarang memang lebih cepat. Kita bisa renang lebih cepat ya? Iya, bukan lebih cepat, tapi memberikan kita sense of feeling dan juga posture yang lebih baik. Karena baju renang sekarang itu didesain membantu struktur kita agar lebih sempurna. Sama bahannya juga water repellent, jadi dia tidak menyerap air sehingga ya itu tadi memberikan feelings dan sensasi yang luar biasa. Begitu. Bahan katanya bahan yang membuat badan lebih sempurna. Kayaknya saya harus beli. Ya, biar bisa lebih ngepres. Ini yang paling nyeseknya, baju renang itu biasanya dipakai paling cuma 3-4 kali saja. Kenapa? Karena, karena saking delicate-nya atau sensitifnya, kan kita juga di kolam klorinnya cukup tinggi. Oh. Jadi kadar klorin itu juga bisa merusak daripada fabric tersebut. Sehingga kalau kita bicara high performance, sometimes kita langsung berpikiran 3-4 kali pakai, udah worn out, kita harus ganti baru. Wah gila. Jadi lumayan mahal, luar biasa. Expensive ternyata ya. Yes, waduh, betul. Saya nggak nyangka sampai begitu. Jadi kebutuhannya itu juga kita selain latihan fisik, terus juga mungkin istilahnya terutama yang paling penting ini adalah kompetisi. Sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, terus tadi satunya lagi apa, kompetisi tadi bilang? Ya, kan? Kompetisi itu salah satu yang lumayan istilahnya membutuhkan banyak sekali dukungan ya, baik dari segi financials ataupun time management dan segala macam. Karena kompetisi sendiri itu bisa dibilang yang menjadi faktor utama naiknya prestasi kita. Okay. Jadi kalau kita latihan terus tapi tidak ada kompetisi atau jarang kompetisi, biasanya kemajuannya akan sangat sulit. Karena kemajuan yang sangat signifikan itu bisa diraih di kompetisi. Karena you have to improve ya. Yes, and then you have to race, you have to handle the situations gitu ya. Learn so many things about nutrition juga, kapan mesti masuk, kapan mesti enggaknya gitu ya kan. Betul, betul. Gitu. Dan itu memang enggak murah, karena apalagi kalau kita mau ngincer kompetisi yang bobotnya cukup bagus, biasanya kan kita harus ke luar negeri. Ya, nah, disitulah investment yang paling besarnya juga di situ, gitu ya. Nah, ini lihat ya, sambil saya masak ya. Ini saya tadi potong capsicum ya, kemudian cucumber ya, sedikit ketimun, lalu di sini ada jagung ya, ini jagung,
jagung yang kita rebus sebelumnya. Okay. Kita ambil kernelnya ya, fresh ya. Ya di supermarket bisa beli yang frozen juga, tapi ya lebih always. Dan semua bahan ini bisa di Indonesia sangat mudah semua lah ya. Semua ini semua bahan Indonesia semua, sampai ikannya pun Indonesia. Oke. Okay, semua gotcha. Indonesia. Ya. Jadi saya biasanya bagi ini ya, saya bagi kalau salad itu nggak cuma langsung bikin salad aja, enggak. Okay. Supaya menarik saya bagi. Jadi ada yang bagian dipotong-potong ya supaya juga menarik. So you have different texture, different. Forms apa bentuk ya, yeah. Supaya di mata juga harus menarik. Oke. Okay, ya. Okay. So ada satu lagi nih sekarang ya, saya bikin kamu bisa lihat ya, ini bawang Bombay saya potong, saya dadu halus, kemudian saya pakai apa kucai di sini ya, atau kalau udah chive atau daun bawang kalau ada misalnya bisa dipotong juga, saya potong halus juga, kemudian saya ambil akar koriander nih. Oh, akar koriander okay. atau ketumbar ya, saya potong juga halus, saya masukin ke sini ya. Oke, okay, ini ya. Ini saya bikin dressing sebelumnya. Dressing ini cuman satu cangkir lime juice, 1/3 cangkir gula. Kemudian setengah cangkir fish sauce. Jadi biasanya satu setengah gitu. Oh, kalau okay. untuk rasa Indonesia ya, kita sukanya memang agak asam manis tapi lebih ke manisnya gitu. Ya. Oh, okay. Kalau di Thailand ini juga ada. Kalau di Thailand biasanya dia lebih ke asamnya. Ke asamnya ya. Jadi lebih banyak asamnya, sedikit manisnya dan sedikit asamnya gitu. Tapi buat kita lebih enhance sedikit. Jadi saya kasih sedikit ya. Saya kasih ini sedikit. Nah, cukup segini ya. Ini saya nanti kasih di atas ikannya supaya nanti ikannya juga kesiram dengan ini ya. Ini tadi bawang Bombay, koriander, akar ketumbar sama kucai ya. Kalau mau kasih cabai silahkan, boleh kasih cabai kalau mau. Ini tadi paprika ya, macam-macam warna ya paprika. Ada kemudian tiga warna ya di situ. Betul. Kemudian ada ketimun sama jagung ya. Okay. Nah, yang penting yang orang suka lupa, ini biasanya langsung dikasih dressing kasih sesuatu. Jangan di seasoning dulu. Oh, selalu gitu. Kasih seasoning sedikit aja, ya enggak? I tell you why. Lebih enak ya. Jadi kayak raw bitterness-nya sedikit hilang ya. Beda kan? Beda sekali. Karena gini, ketimun tuh sebenarnya baru keluar umaminya kalau kita kasih sedikit garam. It takes to the different level. Sama dengan tomat. Tomat sama gitu loh. Kalau kita makan tomat raw, karena banyak jusnya ya, asinnya enggak ada, jadi rasanya okay lah ya, asam-asam gimana gitu ya enggak? Asam manis gitu, tapi the moment you give salt, it changes, it becomes something totally different gitu ya nggak? Dan ini karena pakai citrus ya, berarti automatically ada efek cooking efeknya juga ya dengan citrus itu ya, chef ya. Betul. Kayak kita makan ceviche. Iya, jadi nggak 100% raw juga betul, ya. Gitu. Ya nggak mentah banget, jadi it cooks actually by itself ya nggak? Wow. Ini hal-hal kecil aja, and you don't need to have too much gitu loh ya nggak? So. Sebetulnya ini hampir semua selesai ya, semua bahan udah masuk. Yang belum itu kita ada lettuce sedikit. Kalau mau dikasih lettuce boleh. Ya, ini tomat ya. Sekarang sebetulnya tomatnya karena ini banyak tomat yang warna-warni. Zaman sekarang ya, zaman dulu kalau saya mau beli tomat kayak gini saya harus order dari impor luar negeri. Okay. Sekarang you can get it di supermarket di mana-mana. Mereka udah offer tomat yang warnanya macam-macam seperti ini ya. Iya. Menarik. Kalau saya biasanya Akbar, saya nggak macam-macam tomatnya. Saya biarin utuh aja atau bagi dua aja. Gitu. Bagi jadi dua ya, dibelah gitu aja. Ya. Oh. Ini sayuran ini saya pakai sebagai alas. Ya. Saya pakai sebagai alas supaya alasnya pun berwarna-warni. Sebelum saya pasang tomatnya, saya seasoning dulu tomatnya. Ini penting. Oh, kasih itu yang sedikit. Tadi yang chef tadi saya bicarakan ya, di cucumbers itu ya. Kasih sedikit seasoning tomatnya. The moment you give a little bit of seasoning to your tomatoes, it tastes different. It takes everything to the next level. Ya.
Oke, sekarang waktunya untuk dicoba. Ini yang saya tunggu-tunggu, Chef. Waduh. Monggo, monggo. Wow. Wow, Chef. Luar biasa, Chef. Oke, ternyata oke kan? Luar biasa, Chef. You just go ahead. Akbar, terima kasih banyak ya. Saya terima kasih terima banyak. Terima kasih banyak sudah memberi saya dapurnya untuk sedikit masak. Oke, okay, one last question. Oke. Okay. Kalau saya atau penonton ingin belajar renang gimana nih? Oke, okay, saya punya klub namanya Paris Sakti Swimming Club. Bisa cek di IG kita juga, Paris Sakti Swimming Club. Dan kita punya kelas mulai dari learn to swim, sampai pembinaan prestasi dan juga master. Master wow. Itu untuk orang dewasa yang baru mau belajar berenang, kita juga bisa ajarkan dengan baik. Wow. Jadi mudah-mudahan istilahnya bisa menambah satu inspirasi buat semua yang nonton. Keren. Check out the IG and try to swim. Yes, of course. Oke, okay, saya Chef Degan dan Akbar Nasution. We are I'm out. Cheers.